Mangkane gak pareng ibu membanggakan salah satu anak terus dianggap kesayangan gendolane ati mboten pareng ono sing ngono kuwi. Anakku sing paling tak senengi ya iki. Mulaku besok nek tua ya melu anakku sing iki ora melu liyane. Wong iki pancen ya gendolane ati. Aku ora iso kon pisah karo sing iki. So aku nek tua ya iki apa-apa sing ngopeni aku ya iki. Titeni ya. Anak yang didadekke gandolane hati akhirnya malah larake syukur diwalik gremyam ngambil Gusti Allah sampean mergo sampean golem yang anak-anak liane. Kalau kasih sayang kepada anak-anak gak sama, boleh. Gak mungkin orang tua kasih sayang ke anak-anak kok sama persis. Gak mungkin. Jadi ada perbedaannya, boleh, tapi cukup simpan dalam hati, jangan diketok-ketokkan.